kasih rekan-rekan, saya bertugas mendampingi Bapak Presiden memberikan pengarahan kepada finalis dan pemenang Putri Indonesia 2023, termasuk juga perwakilan dari Putri Internasional dari Brazil dan Afrika Selatan. Yang disampaikan Bapak Presiden pertama berkaitan dengan pentingnya peran generasi muda untuk memastikan bonus demografi kita terkonversi dalam 13 sampai 15 tahun ke depan menuju Indonesia negara maju. Karena banyak negara-negara lain yang tidak bisa berkembang meninggalkan status sebagai negara dengan penghasilan menengah menuju negara maju karena generasi mudanya tidak melakukan terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi. Pesan Bapak Presiden agar para putri Indonesia sebagai bagian daripada bonus demografi memberikan kontribusi dan membawa Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan di atas $25,000 per kapita atau GDP per kapita yang $25,000 ke atas di tahun 2045. Yang kedua tentang pariwisata dan ekonomi kreatif, diminta bahwa para putri Indonesia akan mempromosikan destinasi-destinasi dimanapun mereka berasal dan dimanapun mereka bertugas. Seperti baru saja kita mempromosikan Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas dari Provinsi NTT, ada Mandalika tadi yang juga didorong sebagai destinasi super prioritas, Danau Toba di Sumatera Utara, Likupang di Sulawesi Utara, dan Borobudur maupun destinasi lainnya, termasuk ada beberapa destinasi yang akan dikembangkan selanjutnya seperti Bangka Belitung, Kepulauan Seribu, Wakatobi, maupun juga Raja Ampat. Ini yang diharapkan dari generasi muda untuk terus membangun suatu kesadaran bahwa promosi destinasi wisata dan produk-produk ekonomi kreatif mulai dari kuliner, fashion, dan kria ini bisa kita tingkatkan. Dan terakhir, mereka baru saja pulang dari Lampung. Mereka tentunya diajak melihat keindahan pariwisata Lampung dan produk-produk ekonomi kreatif Lampung seperti tapis, kuliner, dan lain sebagainya. Jadi demikian yang akan disampaikan. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.